sapi dari lapaknya Mas Priyo, teman-teman, mau coba untuk diturunkan. Kemudian yang sebelah sini katanya non poel dan ditawarkan harga 41 juta. Sapinya mantap, kaki-kaki juga jos. Cocok untuk kelangenan ini. Untuk pajangan. Kalau untuk petani memang harganya sudah cukup tinggi. Ini mantap jiwa. Dari postur dapat semua, baik tinggi, kemudian panjangnya juga dapat, kaki-kaki mantap, dari lebar juga dapat ini, dos gandos. Dari warna juga bagus sekali teman-teman, warnanya merah gelap dan sapi simental di bagian kepala, kaki, dan ekor warnanya putih. Keren. Potensi jumbo. Dan dari bagian atas ini atau bagian kepala kelihatan mantap juga, kelihatan ganteng. Dari bagian depan teman-teman, bahunya termasuk lebar, jos. Mantap sekali. Bagian kaki atau teracak warnanya putih atau kuning. Kemudian untuk tanduknya dia di bagian ujung ada warna hitamnya, namun kebanyakan warnanya kuning jos. Kulitnya cukup tipis teman-teman, jos. Kemudian ada juga yang lagi ngamati untuk sapi milik Mas Bro ini. Oke Mas. Sudah. Mantap ini. Nanti teman-teman bisa mengamati juga sapi yang dibawa oleh Mas Priyo pada kesempatan pagi hari ini. Ya boleh Mas Priyo, biar menambah durasi video. Sekalian nih. Kalian tiga-tiganya biar. Atau yang ujung aja Mas Priyo. Yang ujung sama ini dulu. Ya ini sama ujung. Oh, iya. Yang termasuk paling jos. Yang ujung aja. Ini ditawarkan harga 28 ya. Iya 28. Umur 1 tahun. Satu tahun kurang dikit masih. Oh masih kurang. Dibeli langsung dari petani daerah Bantul. Ini bagian kepala kurang lebih seperti Samas, itu. Sih, dari Samas. Samas. Oh, wilayah. Lebih kecil dibandingkan yang tadi teman-teman, karena memang dari umur sudah selisihnya lumayan banyak. Menurut umur ya masih bongsor ya Mas ya? Masih bongsor, termasuk ya. Dan kaki-kaki istimewa, bagian depan maupun yang belakang. Racanya batok tengkurap. Kemudian kalau dari warna lebih gelap yang tadi Mas Priyo, yang itu. Kalau ini agak biasa warna coklatnya, tidak kuning dan juga tidak gelap. Gelap ya, sedengan. Masih biasa. Mantap ini. Dari bagian depan kurang lebih seperti ini. Dari tanduk juga hampir sama, namun kalau yang tadi agak bengkok ke depan, kalau ini gini bentuknya, bisa teman-teman amati. Mantap. Teracak depan juga aman, bagus. Just. Dari lebarnya juga masuk teman-teman. Kalau dibandingkan yang tadi, menurut jenengan mantap yang mana Mas Priyo? Ini dua-duanya mantap semua nih saya. Yang termasuk sudah pilihan Mas Priyo. Sudah pilihan. Masuk ini istimewa. Jos.
Ini barangkali nanti ada juragan. Oh, yang putih, we. Saya sudah berapa? Tak tawarkan dulu 40 juta yang putih. Sudah ada penawaran yang masuk paling tinggi berapa? 39. 40 juga ada. Padahal bobot sekitar 500-an kilo aja. Iya. Kalau diukur secara timbangan nggak ini enggak masuk. Enggak masuk, tapi memang itu barang antik lah. Barang antik untuk iya. Kelangenan, Mas Priyo. Kelangenan, iya. Kalau petani biasa jangan coba-coba. Coba-coba. Saya itu videonya nanti kirimkan ya. Yang video yang putih. Sapi putih, Mas. Kirimkan aku. Iya, Mas. Baik. Enggak kirimkan. Seperti itu dari lapaknya Mas Priyo, Pasar Hewan Mundilan Kabupaten Magelang. Terima kasih sudah menonton. Semoga tangan ini bermanfaat. Nanti kalau teman-teman ada yang tertarik bisa langsung menghubungi nomor yang tercantum di kaosnya Mas Priyo di nomor 081904 977711 dengan Mas Priyo dari Tempel Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian dulu teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jai matur suwun Mas Priyo.